Jangan lupa ikutin terus update berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Oh ya, like juga video-videonya, comment and share. Terima kasih. Pemirsa, Kementerian Pemuda dan Olahraga melalui Deputi Pembudayaan Olahraga mengadakan simposium sehari yang bertema interpretasi e-sport dalam wacana keolahragaan nasional. Simposium sehari yang merupakan rangkaian Hari Olahraga Nasional tahun 2019 dilaksanakan sebagai bentuk respon Kementerian Pemuda dan Olahraga terhadap perkembangan e-sport di Indonesia dengan segala pro dan kontra yang terjadi di masyarakat. Kegiatan simposium interpretasi e-sport dalam wacana keolahragaan nasional yang berlangsung dibuka Deputi 3 Pembudayaan Olahraga Kementerian Pemuda dan Olahraga Raden Isnanta di Ballroom Hotel Rattan Inn Banjarmasin merupakan lanjutan fokus group discussion yang telah dilakukan di Yogyakarta dan Bekasi. Simposium yang menghadirkan akademisi olahraga, akademi ekonomi, kesehatan, industri, standarisasi keolahragaan hingga organisasi e-sport dilaksanakan sebagai bentuk respon Kemenpora terhadap perkembangan e-sport di Indonesia. Maklum saja dengan segala pro dan kontra yang terjadi di masyarakat, melalui simposium ini akan menjadi bahan telaah terhadap fenomena maupun konsep e-sport sebagai salah satu dasar pertimbangan pengambilan kebijakan terhadap pengembangan keolahragaan. Nah, bagaimana tugas pemerintah sekarang bukan membina lagi tapi mengarahkan. Nah, mengarahkannya bagaimana? Ya, tergantung rekomendasi ilmiah yang nanti ada di sini. Mau diarahkan kemana? Pemerintah harus melakukan tahapan apa aja. Pemerintah sudah melangkah, tapi melangkah belum tentu disenangi oleh banyak orang. Konkretnya, anak-anak butuh kompetisi, sudah digelar kompetisi. Ada piala presiden, ada piala Menpora, ada piala ini, piala itu. Sudah ada. Di event internasional antar negara juga sudah. Nah sekarang kalau fasilitas, mungkin jaringan harus begini, ya pemerintah nanti juga upayakan kalau memang itu sebuah kebutuhan. Nah sekarang yang bagi kita adalah bagaimana menggali dari berbagai aspek hitungan-hitungan plus minusnya. Aspek edukasi, aspek sportnya sendiri, berarti ada pakar olahraga yang akan mengatakan, oh standar sebuah sport dikatakan olahraga itu harus memenuhi ini. Masalah aspek edukasi dan yang lainnya sih, kita sih punya standar, kayak contohnya harus umur berapa. Kalau mau ikut piala presiden tuh, kalau misalnya di bawah standar umur harus ada tambahan lampiran, misalnya isi orang tua, guru, dan yang lain. Itu satu. Dua, kita juga mengusahakan juga bahwa kalau untuk hal yang tersebut ya kita jangan sampai mengadakan eventnya di jam di bulan-bulan ujian sekolah gitu, atau setelah ujian sekolah. Jadi sebetulnya memang benar tadi kata Pak Depo bahwa kayak benar-benar e-sport bergulir tuh cepet gitu. Sedangkan bagaimana sekarang kita ekosistem nih seperti Kepala Jaya dari Garena dan juga bapak-bapak dari Kemenpora bikin sebuah regulasi-regulasi yang akhirnya jangan sampai ketinggalan. Takutnya kalau ketinggalan nanti ekosistemnya mulu bersendiri akhirnya nggak kemana-mana. Tetap harus kita jagain, karena jujur aja kalau saya pribadi dan ASPL tujuannya simpel kok, kita pengen merah putih sama Indonesia Raya itu selalu berkumandang di setiap turnamen internasional. Itu aja kok. CD Banjar TV.